الحمد لله إخوان ثم الحمد لله kita sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah. Mengambil akidah daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang difaham oleh para sahabah. Sehingga Ustaz, kita berhenti muka surat 24. Itu pertanyaan, apakah berdoa itu termasuk suatu bentuk ibadah? Apakah doa itu termasuk suatu bentuk ibadah? Kata dia, jawapan ya. Doa adalah suatu bentuk ibadah. Ikhwan, kita faham satu benda. Yang pertama, apa makna ibadah? Ibadah beribadah dengan makna asal dia, a'badah, bermakna ketundukan, ketundukan, kepatuhan. Iyyaka na'budu, na'budu, kami semua melakukan ketundukan, ketundukan. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah. Di atas jalan tauhid, di atas jalan mengesakan Allah. Dia bukan tunduk hormat, tidak, tidak. Tunduk ibadah, tunduk membuktikan ubudiyah, penghambaan. Kita membuktikan penghambaan kita kepada Allah. Ini Az-Zariyat kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun bermakna tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka itu melakukan ibadah pada aku. Liya'budun. Dalam tafsir liya'budun juga dengan makna liwahidun, tauhid kepada aku. Tauhid. Apa makna tauhid? Hanya Allah Ta'ala itulah satu-satunya tempat kita melakukan ibadah, tempat kita melakukan ketundukan, penyerahan hati. Itu kita faham makna ibadah. Soalan dia, adakah doa termasuk dalam ibadah? Dia kata, ya, doa adalah ibadah. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menyuruh kita beribadah. Kita Allah cipta, ibadah Allah cipta. Kita melakukan ibadah kepada Allah. Kita ni abid lillah. Kita melakukan ibadah kepada Allah. Pasal itu, wala ana abidum ma abadtum. Dan aku bukan satu orang yang melakukan ibadah seperti kamu lakukan ibadah pada Tuhan-Tuhan kamu. Ibadah ni Allah saja boleh cipta. Pasal itu, berdoa, berdoa, hanya kita berdoa kepada Allah. Sebab doa itu adalah ibadah. Nanti kita tengok dalil dia dulu. Dia kata firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina astakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombong diri daripada beribadah padaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Itu dia bubuh nota kaki nombor 29. Maksud yang dimaksudkan dengan beribadah padaku di sini ialah berdoa kepadaku. Kita tengok dia punya kronologi di belakang ayat itu. Dahulu ikhwatul iman, dahulu orang-orang Arab ni ikhwan, mereka tak boleh pisah daripada meminta kepada selain daripada Allah. Tak boleh pisah, tak boleh pisah, tak boleh pisah. Ayat Al-Quran menyebut kepada kita tentang tabiat orang Arab ini. Quran sebut kepada kita tentang walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini perkataan daripada orang Arab. Allah kata, dan orang-orang yang menjadikan
Lama tak tengok sahabat. Long time no see. Ustaz Ashraf. Ustaz Ashraf. Ashraf Muslim. Baik. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah itu sebagai pelindung. Orang-orang yang menjadikan lain daripada Allah itu sebagai pelindung. Ma na'buduhum. Mereka yang mengambil benda lain sebagai pelindung, depa kaca. Ma na'buduhum. Ini walaupun dia ni bukanlah Tuhan kami tahu. Dia ni apa? Nenek moyang kami yang hidup ke yang mati ke? Tuhan-tuhan yang baru ini ke? Kami jadikan dia sebagai awliya. Ini daripada surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Mereka katakan ma na'buduhum, kami tak sembah mereka. Kami tak pernah pun ingat dalam kepala kami nak beribadat kepada mereka, langsung tidak ada. Illa, melainkan kenapa kami buat begini, kami cari orang ini, orang ini liyuqarribuna liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini lam bagi bawah ni. Supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. Ini orang ini ikhwan, dia mengaku dia tidak sembah Tuhan yang lain, tapi sekadar doa mereka itu diangkat cepat. Diangkat cepat. Baik ikhwan, akidah ini ikhwan, akidah tauhid ini ustaz katakan, akidah tauhid ini, kita duduk belajar akidah, kita belajar tauhid. Apa kita mahu daripada tauhid ini? Apa yang kita mahu? Yang pertama ikhwatul iman, akidah tauhid ini supaya jiwa kita ini terbebas, terbebas daripada memperhambakan diri kepada sesama makhluk. Ini kita namakan kemurnian tauhid. Tak kalau ikhwan, ayat-ayat Allah tidak akan datang menyebut sekutu-sekutu yang disembah selain daripada Allah. Bila mereka sembah Tuhan lain daripada Allah, antum bayang, benda pertama sekali duduk dalam kepala ini, kita tengok di batu kif ini, apa benda, apa motif yang paling, apa hadah yang paling awal sekali, apa apa dia motif mula sekali manusia nak pergi kubur Tok Wali, keramat, untuk apa? Dia bukan tak percaya Tuhan ada, dia percaya, cuma dia nak memohon perlindungan. Dia nak meluahkan hasrat hati dia itu. Dia nak luahkan. Kemuncak daripada kita belajar tauhid ini ikhwan, kita nak bebaskan jiwa kita dan hati kita daripada penghambaan kepada makhluk. Bukan kita balik zaman Kuta Kinte. Itu penghambaan jenis lain. Ini apa-apa makna penghambaan? Kita dikawal, jiwa kita dikawal. Jiwa kita tak bebas. Kalau tak minta kepada dia, walaupun dah minta pada Allah, tapi tak pergi kepada dia, hajat kita sangkut. Ini jiwa yang tak bebas. Kemuncak kita belajar tauhid, kita di ta'lim kita kata tazkiyatun nufus. Bersihkan jiwa kita daripada menjadi hamba kepada makhluk. Dalam hal ibadah, tidak boleh memperhambakan diri kepada makhluk. Tak boleh sekali-kali. Yang kedua ikhwatul iman, dalam kita belajar tauhid ini, kemuncak pembersihan jiwa ada di mana? Ada ketika kita boleh menjadi golongan-golongan yang ittiba' kepada rasul yang dilantik. Itu kemuncak dia. Selagi kita tak ikut rasul, idea nak cerita itu akan datang. Idea nak reka. Tapi bila kita duduk di belakang satu orang, kita ikut dia. Contoh mudah ya kawan, kita nak ke satu tempat tak tahu jalan. Ni ada kita punya kereta depan, kita duk follow. Selagi kita follow dia, kita tak sesat. Tapi kalau kita nak try tengok, kita nak pergi ke sana, kita try juga. Dengan apa tu? Apa S tu? GPS. Ni semua ni SS ni tak ada dalam kereta kita. Kita lagu nak redah. Kira 2 jam pertama tu kira selamat sesat. 2 jam pertama tu sesat.
Ya ikhwan, kita nak ibadat kepada Allah, kita nak berdoa kepada Allah, sedangkan kita tak tahu ni semua. Kalau kita tak bebaskan jiwa kita daripada menghamba diri kepada makhluk, kita syirik kepada Allah. Macam mana nak elak syirik daripada Allah? Kita mesti ittibak, mengikut satu orang yang clear orang ni daripada syirik. Tak kalau kita sangkut. Itu kemuncak daripada pelajaran akidah. Nak membebaskan jiwa raga, penyerahan doa, harapan, tawakal, memohon. Tak mau ada sangkut dengan orang. Kenapa? Dia milik Allah. Tengok ayat kita baca tadi. Dan Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ini hadis Tirmizi. Tirmizi kata hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Nabi sendiri bagi pengesahan, doa adalah ibadah. Jadi kenapa satu orang meletakkan syarat nak berdoa? Syarat apa dia letak? Bagaimana satu orang nak dia berdoa kepada Allah? Berdoa ni betul-betul kena bersih. Ayat 100 surah Al-An'am. Allah cerita bagaimana pengaruh jin dalam berdoa. Jin kacau manusia dalam doa. Jangan mengikhat. Jin ni kalau dia kacau kita. Ni jin ni kalau dia kacau, dia baling tudung periuk, pandai menari, tak apa. Kita panggil bomo tangkap buah dalam botol, buang dalam laut habis. Tapi kalau jin main mengaku Tok Wali, bomo mana nak tangkap? Ya ikhwan, itu hakikat, itu hakikat. Itu hakikat. Kalau satu orang boleh menyatakan saya menerima surat permohonan. Pening kepala ikhwan. Nak teriak pun ada, pening kepala pun ada. Terima satu puak surat permohonan, Rasulullah minta izin nak jumpa dia, boleh tak boleh? Fikir tu. Antu fikir. Antu fikir. Saya dengar makcik tadi tu cerita jam. Rasulullah minta izin, bolehkah saya jumpa orang ni? Ikhwan, saya katakan kebiadaban jin ini sampai peringkat dehina Nabi setara tu. Biadab. Tapi orang yang terlibat dengan benda ini ikhwan, dia tak nampak. Dia nampak apa dia? Dia nampak tingginya martabat hamba Allah ni sampai Nabi minta izin nak jumpa. Kita duk baca ayat Quran, tak ada manusia lebih mulia daripada Rasulullah. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada. Ni antum tengok ayat 100 surah Al-An'am. Allah kata apa dia? Allah kata waja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin. Uhu dahsyat. Jin punya hal. Apa dia kata? Waja'alu lillahi syuraka'ul jinna. Depa jadikan benda yang kedua, benda syirik pada Allah, jin. Dalam ilmu yang kita duk belajar, mati simpan dalam tanah, ada soalan kubur. Baik dapat nikmat kubur, jahat kena azab kubur. Ini satu pengetahuan yang asas. Jadi kalau kawan tu dapat dalam nikmat kubur, apa Nabi kata? Dia tidur macam tidur pengantin, dia tidur macam tidur orang saleh. Hadis ni clear. Kalau dia kena azab kubur, apa jadi pada dia? Dia kena azab. Kubur himpit dia. Quran cerita bagaimana Fir'aun dan keluarga Fir'aun diazab dalam kubur sampai kiamat. Kubur himpit dia. Nabi kata bila dia kena himpit tu, dia menjerit. Jin dan manusia tak dengar. Jin dan manusia tak dengar. Jin dan manusia tak dengar. Yang duk ada dalam kubur tu, jin tak tahu. Jangan siapa bagi tahu kata jin tahu apa jadi dalam kubur. Jin tak tahu.
Atau Nabi kata tak didengari oleh jin dan manusia. Kalau dia kena azab kubur, tiba-tiba orang di atas tu mai ke kubur dia, "Assalamualaikum tuan, ni ni apa dia kena balun? Ni apa dia kena balun?" Dia nak jawab macam mana? Kalau dia dalam nikmat, dikatakan kepada dia rehat. Tidak macam mana rehatnya orang soleh dan pengantin. Dia rehat. Tentu orang di atas mai, "Ni, ni apa?" Dia tidak. Habis apa kena mengena doa kita kepada Allah dengan piatai kubur? Tak ada syarat. Melainkan ni syarat ni ayat 100 suratul An'am. Cerita apa? Ditipu kita oleh jin. Jin tipu kita. Kita pergi, "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Ahlal kubur dari ahlal kubur. Itu salam orang Pinang. Ahlal kubur. Ahlal kubur. Kita bagi salam. Pasal apa kita bagi salam? Nabi suruh bagi salam. Ulama berselisih pula. Nu salam kita bagi nu, dia dengar ke dia tak dengar? Wallahu ta'ala alam. Riwayat-riwayat yang sahih datang tak menjelaskan dia jawab ataupun tidak. Tapi Nabi suruh bagi salam dan Nabi suruh minta kepada Allah supaya Allah rahmati dia. Minta kepada Allah, Allah rahmati dia. Bukan minta kepada dia supaya dia minta kepada Allah bagi sikit kat kita. Tak. Ikhwan, ini saya katakan tadi, kemuncak tauhid nak membebaskan ibadat. Jangan ibadat kepada makhluk, ibadat kepada Allah. Ibadat kepada Allah. Mati Rasulullah, wafat Rasulullah, hujan tak turun. Apa yang Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar kata, "Dulu bila Nabi kamu ada, ya Allah, kami jumpa dia. Hari ini Nabi kamu dah wafat, kami jumpa pak saudara dia. Wahai Al-Abbas, doalah pada kami." Al-Abbas angkat tangan, "Ya Allah, inilah tangan-tangan yang penuh dengan dosa, minta kepada kamu supaya turun hujan. Dahulu kami meminta dengan Nabi-Mu, Nabi-Mu berdoa dan kau turunkan hujan. Hari ini kami meminta dengan doa Nabi-Mu, kau turunkanlah hujan pada kami, ya Allah." Tiba-tiba hujan turun. Minta kepada orang yang boleh minta kepada Allah. Orang duduk dalam kubur, dia kena azab. Time bila dia nak minta? Dia nak minta kat kita kan? Nak minta dia terlepas kan? Kawan yang duduk dalam kubur dapat nikmat, dia rehat. Dia rehat. Nuh, bila dia bangkit? Nuh, kita duduk baca surah Yasin. Kita duduk baca surah Wan-Nazi'ati Gharqa. Berlaku kiamat. Baru dia bangkit. Eh, dia kata pula, siapa yang gerak kami ni? Dia pun rasa antara zuhur masuk asar. Itu antara hari dia pun mati dengan berlakunya kiamat. Dia pun tak tahu apa jadi atas dunia ni. Tak tahu apa. Dia pun tak tahu apa. Tiba-tiba dia punya apa? Logik dia tak mana ni. Kita duk pi atas kubur, kita duk minta. Melainkan ayat 100 suratul An'am kata, "Waja'alu lillahi syuraka'ul jinna wa khalaqahum." Allah kata jin tu pun kami buat. Tapi dia jahat, kata Allah. Sampai pada peringkat apa? "Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin." Dia bisik kepada orang ni, Tuhan ada anak perempuan, Tuhan ada anak jantan. Dia sendiri tidak ada ilmu. Dia bisik ke orang. Jangan bimbing ikhwan. Jenis bisikan. Selagi mana manusia berdoa lain daripada Allah, dia tidak membebaskan penghampa, dia tidak membebaskan ibadah dia kepada makhluk. Selagi itu dia tauhid dia tak murni. Tak murni. Ini tajuk yang kita baca, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kerana itu Allah Ta'ala sebut mudah, ikhwan. Ayat 55 surah Al-A'raf. Ayat 55 surah Al-A'raf. Allah kata mudah. Bila orang duk balah, bolehkah orang mati tolong orang hidup? Patut kita bincang, bolehkah orang hidup tolong orang mati? Depa duk balah, boleh tak orang mati tolong orang hidup? Boleh tak kita duk bawa pulut kuning, apa nasi, apa dia panggil? Nasi Saka suka makan ni. Bagi kat Saka. Malam duk sembang dengan Ustaz Syahrin. Lawak katun. Dalam badan ni duk ada
apa, Nabi Sulaiman punya pedang. Kata, kata tak berkeluar, main, main tengok ulu pedang tu macam mana. Simpan dalam badan. Nabi Sulaiman punya pedang tak berat kan duk bawa api tu. Orang percaya. Bila masyarakat ni duk bahas macam mana ni, Allah turunkan ayat 55 surah Al-A'raf. Allah kata apa? Udu'u rabbakum. Cukup takat tu boleh faham. Udu'u rabbakum. Tak berhenti takat tu. Tadarru'an wa khufyatan. Allah kata dalam masalah baca doa, hampa hanya boleh minta kepada Tuhan hampa saja, hak lain tak boleh. Maka dalam doa kita tak boleh ada nama kedua. Ya Allah, betul ya apa? Ya apa? Ni keluar daripada pencuk, di samping baca doa, baca Fatihah sekali, tu tarik nafas, lepas masuk dalam badan, lepas tu ingat dengan tenaga dan kekuatan, wahai suratul Fatihah, kuatkan semangat aku. Apa ni? Suratul Fatihah kan? Sirah bacaan bukan Fatihah, jin. Jin. Suratul Fatihah dia wahyu. Cara baca dia macam mana? Sakit, baca. Sakit, baca. Wahai suratul Fatihah, dan itu ganti nama jin. Nih, ayat 100 surah Al-An'am. Jangan baca. Walaupun Quran 30 juzuk, tapi dia main wahai khadam Quran. Syekh khadam ada. Tiga Abdul kan. Chief, chief itu syekh khadam. Khadam Quran tak ada, ikhwan. Pasal apa Quran nak ada khadam? Quran kalam Allah. Quran kalam Allah. Kalau kalam Allah ni ada khadam, khadam tu makhluk. Kalam Allah ni di sisi Ahlus Sunnah bukan makhluk. Tak sesuai. Kalam Allah ni ada khadam. Tuhan ni pula ada satu makhluk duk pi jaga kalam dia. Jadi makhluk yang duk jaga kalam Tuhan ni makhluk ke tak? Tak lah, pasal dia dia jaga kalam Tuhan, dia pun kadim macam kalam Tuhan. Sekarang sudah ada dua benda kadim. Tuhan kadim, khadam dia kadim. Ada dua Tuhan. Tak boleh, kawan. Tak boleh baca lagu tu. Salah. Nak kata lebih kita takut. Tapi salah, benda ni salah. Bila macam mana nak baca doa? Dekat siapa nak baca doa? Tang mana nak baca doa? 55 surah Al-A'raf kata udu'u rabbakum. Titik. Minta hanya kepada Tuhan kamu. La tanya siapa Tuhan kita. Orang mati itu Tuhan kita. Datang ayat 18 surah Jin. Allah kata, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan sekali-kali kamu pi seru benda lain. Hanya kamu boleh seru Allah saja. Dalam doa kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak panggil nama Nabi Muhammad. Kita kata ya Allah, hamberilah selawat dekat Nabi. Minta Allah bagi selawat kat Nabi. Minta dekat Allah bagi selawat kat Nabi. Bukan kita kata ya Rasulullah, tolong sikit. Tak. Ini doa. Rasulullah bukan Tuhan. Dia Rasulullah, dia utusan Allah. Dekat diri dia tak ada sifat Tuhan. Kalau terlebih kita percaya, Kristian percaya kepada Isa macam tu. Maka Allah katakan, udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Minta hanya kepada Tuhan kamu dengan apa? Dengan rendah diri, tadarru'. Dengan apa dia? Dengan khufyatan, dengan suara yang pelan. Habis nak minta siapa? Nak minta berkat siapa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah tu dah cukup berkat dah. Al-barakatu minallah. Berkat dah. Selawat dekat Nabi tu kerana Allah suruh selawat dekat Nabi. Allah dan malaikat selawat dekat Nabi. Kita selawat dekat Nabi. Selawat dekat Nabi tu dah cukup berkat dah. Maka tak boleh kongsi. Doa ni tak boleh kongsi. Maka antum kena ingat antum, akidah tauhid dia nak membebaskan hati dan jiwa kita daripada menghambakan diri kepada makhluk.
tak boleh minta pada makhluk, tak boleh langsung, tak boleh langsung. Minta hanya pada Allah. Tawakal, sabar, minta sesuatu kepada Allah. Pakai kayu ni, pakai benda ni, pakai ranti ni, pakai akak ni, tak ada kena mengena dengan doa. Tak ada kena mengena dengan doa. Ni hang nak doa hang makbul ni, hang ejeh bagi benda ni masuk segi. Apa dia nak ejeh ni? Satu permohonan yang betul-betul murni. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, Rabbana wahai penciptaku. Bersih, bersih. Sempurnanya Allah Ta'ala ni ikhwan, sempurnanya Allah, sangat sempurnanya Allah, sampai dia tak berhajat kita sebut benda lain. Kita sebut aja benda lain, kita telah robek sifat sempurna bagi Allah. Punya sempurnanya Allah, kerja ni Tuhan boleh buat seorang-seorang. Apa dia? Makbulkan hajat kita. Dia buat seorang-seorang, dia tak perlu siapa tolong dia. Sempurnanya Allah sampai peringkat itu. Baik. Lepas itu ikhwatul iman, orang Arab nama Nabi, bila Nabi cerita, ini Allah cerita dalam ayat 5 surah Sad. Bila Nabi duk kata, semua minta ke Allah, semua minta ke Allah, ada satu benda mai di kepala orang Arab. Apa dia? Orang Arab kata kat Nabi, Quran rakam. Depa kata dekat Nabi, aja'ala alihatan ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Adakah kamu nak jadikan semua Tuhan ni hanya satu? Kena minta semua kat dia. Lama ni kita doa pergi kerja, okey lah sikit, taklah penat hak besar tu. Nak mau rezeki minta kawan ni, mau hujan minta kawan ni. Kerja tu bagi nampaklah sepakat. Aja'alal alihatan ilahan wahida, adakah kau nak jadikan Tuhan banyak selama ni kami duk minta hajat, tiba-tiba satu aja tempat kita nak tuju? Inna hadha, sesungguhnya bendanya hang kata ni Muhammad, la syai'un ujab, satu benda yang kami heran. Depa heran dengar Nabi cakap lagu tu. Mai masyarakat kita yang orang musyrikin heran, kita pula heran. Ai dia ni tok wali, takkan tak boleh kot? Hang duk kata tak boleh, kami ni heran ke hang? Tak boleh minta, tak boleh minta, tak boleh minta. Lepas itu ikhwatul iman, apa makna Islam? Apa makna Islam? Al-istislamu. Bila orang tanya kita apa makna Islam, kita kata Islam itu al-istislamu lillahi bitauhidi. Yang kata Islam tu apa dia? Islam itu kita menyerah diri pada Allah pada urusan tauhid. Tauhid kita, di situ Islam kita duduk. Al-Islamu, orang tanya kita Islam itu apa dia, kita kata Al-Islam, Islam itu ialah huwal istislamu, menyerah diri kepada Allah, menyerah diri kepada Allah bitauhidi, dengan letak tauhid nombor satu. Tauhid, apa yang menjadi kepunyaan Tuhan mutlak, tak boleh kongsi dengan orang, tak boleh kongsi. Doa, tawakal, memohon, mengharap, semua ni kerja Tuhan. Serah benda tu pada Allah. Itu asas Islam. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal inqiyadu lahu. Lepas tu kita patuh kepada Allah, kita taat kepada Allah. Dia punya tapak dia tauhid. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Orang putih kata the same time. Apa dia Melayu panggil? Pada masa yang sama, membebaskan diri daripada syirik dan ahli-ahli syirik. Ini kena ingat ikhwan. Al-Islam huwal istislam. Saya tulis ini satu takrif yang dipakai dalam kitab Usul Salasah. Kalau orang tanya nak ambil tak mana takrif ni, kitab Usul Salasah. Al-Islam orang tanya kepada apa itu Islam,
kita jawab Al-Islam Al-Islam tu kita jawab Al-Istislamu Lillahi Bittauhid Bittauhid Wal-Inqiyadu له بالطاعة والبراءة من الشرك wa ahli yang ni adalah Islam. Kalau orang tanya kita, bila-bila pun inilah ta'rif Islam yang kita pakai ikhwan. Al-Islamu Al-Istislamu. Islam itu ialah Al-Istislamu, menyerah diri lillahi, menyerah diri kepada Allah. Bittauhid, dengan tauhid, bukan nekat. Nekat ni kira dah tak larat nak hidup, aku nekat dengan Tuhan, dah tak boleh nekat. Serah diri dengan reti tauhid. Lepas tu wal inqiyadu lahu, dan mematuhi, mematuhi bukan, wal inqiyadu lahu, dan tunduk, dan tunduk lahu baginya, bitta'ah, dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki, wal bara'atu, dan membebaskan diri minasyirki, daripada yang syirik. Wa ahlih, dan daripada ahli-ahli syirik. Apa saja yang termasuk dalam syirik punya hal, lari. Wal bara'atu, itu Islam. Jadi kenapa tak boleh berdoa Cik Kubur? Pasal tak ada Islam. Ini tarikh Islam. Tauhid kita bersih kepada Allah. Apa yang menjadi hak Allah? Doa. Kenapa saya jumpa sahabat, sahabat doakan saya. Sahabat doakan saya. Dia doa pada Allah. Habis orang mati macam mana nak pergi jumpa Tuhan? Dia dah mati, dia dah hisap. Maka jangan main-main. Ini kerja syaitan yang terkutuk. Apa itu, ini tarikh yang kita pakai dalam memberi definisi pada Islam. Apa saja bercanggah dengan yang ni, bercanggahlah dengan Islam. Lepas itu dalam masa yang sama kita tauhid, dalam masa yang sama wal bara'atu, kena bebas diri kita 100%, tak ada hubungan dengan syirik dan ahli dia. Syirik dan ahli dia. Syirik pun ada ahli jatuh kuasa dia. Ahli dia lari diri. Kita tidak terlibat dengan syirik dan ahli dia. Fasaitu ikhwatul iman a'azakumullah. Fasaitu kalau dikatakan ad-du'a wal ibadah, sangat tepat, sangat benar. Inilah ta'rif Islam ni kita nak pijak di atas dia. Bukan kita pijak Islam tu, membina Islam di atas ta'rif ini. Jadi fasaitu benda langgar daripada langgar daripada asas syirik, kita tak boleh terima. Fasaitu ikhwan, ulama-ulama kita bagi pesan. Pertama, kata ulama kita, iblis ini musuh kita. Ini musuh kita. Satu. Yang kedua, ulama-ulama kita pesan apa dia? Kalau ada orang yang disembah selain daripada Allah, dia redha. Dia tak suruh sembah dia, tapi orang duk puja dia, dia redha. Ulama kata hati-hati. Ini masuk dalam taghut. Taghut. Kan ada ayat apa ni? Apa dia? Dalam surah An-Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha
wajtanibu tagut. Dia punya hubungan sembah Allah kena jauhi tagut. Apa itu tagut? Tagut ni kata jamak daripada tagha, melampau. Dalam banyak benda melampau, tapi ada lima perkara ini kata ulama kemuncak melampau. Kemuncak. Kita kena lari daripada lima perkara ini sebab dia bercanggah dengan Islam yang dasar dia tauhid. Dan dia punya dasar membebaskan diri daripada syirik. Jangan lihat kepada tauhid saja, kena lihat pada syirik. Dia package. Jaga tauhid, syirik buat lingkup. Ini ayat berapa? 256 surah Baqarah. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka. Waman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Sesiapa yang menolak taghut barulah dia boleh beriman pada Allah. Tolak sana baru capai yang ni. Yang ni capai, yang tu tak lepas, tak sah iman. Tak sah iman. Ini tak payah disembangkan lagi. Kita kata apa? Sepakat ulama akidah. Siapa yang capai tauhid tak lepas syirik, tak sah iman dia. Pasal tu bara'ah, bara'ah maksudnya bebaskan diri. Bebaskan diri. Macam kita ijtihad, aku tak ada kena mengena dengan si fulan. Bebas diri. Kita tak ada kena mengena dengan syirik. Mai syirik kita kena tolak. Kepala syirik sampai iblis. Pasal dia boleh hasut orang sampai mengaku Tuhan. Yang kedua siapa dia? Orang yang dia dipuja di dewa tapi dia redha. Dia adalah tagut. Dia tak nampak dia bantah. Dia keluar-keluar rumah, anak-anak murid pakai cum tapak kaki dia, sujud. Dia tak bantah. Dia adalah tagut. Dia adalah tagut. Yang ketiga apa dia? Orang yang mengajak manusia untuk sembah diri dia. Hak tadi dia tak ajak, tapi dia redha. Ni dia ajak. Dia beritahu kedudukan dia apa. Saya sampai Rasulullah minta izin nak jumpa dia. Antum bayang, kita dengar sakit hati pun ada. Rasulullah minta izin. Kalau hang abak mana wakil rakyat pun pernah ada telinga kita. Apalah gua hang wakil rakyat nak jumpa. Tak tahu Rasulullah nak jumpa. Mengaku. Yang keempat apa dia? Orang yang mengaku mengetahui semua urusan ghaib. Dia tagut. Jauhi dia. Dia tagut. Pasal dia keluar daripada ini. Semua benda ghaib dia boleh cerita. Dia baca ayat Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bukankah Quran suruh beriman dengan benda ghaib? Saya tahu benda ghaib. Pasal apa saya tahu benda ghaib? Pasal saya beriman dengan Quran. Tu saya tahu benda ghaib. Surah Jin kata, tidak tahu benda ghaib melainkan hanya Rasul. Itu pun sikit saja. Tidak tahu pasal roh melainkan itu urusan Allah. Kepada Rasul diberi sikit aja untuk jawab soalan orang tanya aja. Dia dakwah dia tahu benda ghaib. Dan yang kelima apa dia tahu? Iaitu orang-orang yang berhukum selain daripada hukum Allah. Jauhi dia. Dia berhukum lain daripada hukum Allah. Lebih teruk dia kata tak terpakai hukum Allah ni. Teruk. Tak terpakai hukum Allah Ta'ala ni, dia pergi buat satu hukum. Dia kata ni lebih baik daripada hukum Allah. Dia tahu. Jauhi dia. Pasal tu anda tengok. Di antara 10 perkara yang digariskan batal iman. Batal Islam. Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam. Batal Islam. Daripada banyak-banyak benda tu apa dia? Dia letak nombor satu syirik. Lepas tu dia kata syirik dalam ibadat. Apa dia syirik dalam ibadat ni? Duk pergi compare doa kepada Allah. Lepas tu letak syarat tempat ni. Tempat makbul doa ada. Tapi nas kena memutuskan. Bukan kita. Nas kena memutuskan. Quran dan sunnah yang sahih kena memutuskan tempat itu makbul doa. Baru dia jadi syariat. Bukan sipolan, sipolan, sipolan. Tidak, tidak, tidak. Kita tak ada hak mencipta ibadat. Syara'alakum minad-din. Telah kami beri hukum syarak kepada kamu dari urusan kami ini. Seperti mana kami bagi pada Nuh, pada Musa, pada Ibrahim dan juga pada engkau wahai Muhammad. An aqimud din, kau tegakkanlah agama ini. Wala tatafarraqu fi, jangan kau lari sampai bercerai-berai daripada asas agama yang besar ini. Baik, ikhwatul iman.
Ini adalah ta'rif kepada makna makna Islam. Kalau orang tanya kita al-Islamu, Islam itu ialah al-istislamu lillahi, al-istislamu menyerah diri lillahi kepada Allah, menyerah diri hanya kepada Allah, bitauhid, dengan tauhid, wal inqiyadu lahu, dengan mematuhi, dengan tunduk baginya, bita'ah, dengan ketaatan, wal bara'atu, dan membebaskan diri minasyirki, daripada syirik, wa ahli, dan ahlinya. Pasal itu Nabi suruh lari daripada tangkai. Nabi kata lari daripada mentera-mentera yang tak betul, lari daripada azimat. Semua ni kena jauh diri. Baik, jok. Pertanyaan, apakah orang mati bisa mendengar doa? Adakah orang mati boleh mendengar orang doa orang hidup? Bukan doa yang kita baca kat orang mati. Ni kita duk pergi minta kat dia, suruh dia minta kat Allah. Orang mati bolehkah dia duk pi sign borang kita ni? Tolonglah, tanah Melayu ni korang tu duduk tanah Arab. Allah. Saya duduk kat Baghdad di makam Syekh Abdul Qadir Jalani, negeri perang, ubat tak ada, udara sekat, darat sekat. Antun sakit pergi ke mustashfa, hospital ni, klinik ni, dia bagi laban, dia bagi susu masam. Dia ubat tak ada, susu masam ni bagi sejuk badan. Demam, demam tak larat, dia bagi susu masam. Larat nak telan susu masam tu. Ubat mahal. Hak tak larat bawa anak sakit, bawa kain kuning, kain hijau, pergi duduk Syekh makam Abdul Qadir, hari sini tolong aku Syekh, tolong. Peringkatlah, taklah kita hukum mereka, mereka desperate. Tapi cara tu salah. Cara tu berlari, lari daripada kaedah ini. Ini Islam, serah diri pada Allah. Jawapan dia tidak, mereka tidak bisa mendengarnya. Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Allah kata, sesungguhnya kamu tak dapat menjadikan orang-orang mati mendengar. Yang bagusnya, ada orang berhujah, memang orang mati tak boleh dengar. Tapi kalau Allah mahu. Ini bala kita. Ayat ni kata, ni ayat Allah kata tak boleh. Dia kata kalau Allah mahu. Kita kata macam mana hantar Allah mahu. Dia kata, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Habis duk kun payakun ni nak buat apa? 80 An-Nahli. Allah kata tak boleh. Sesungguhnya engkau la tusmi'ul mauta, kau tak boleh bagi orang mati itu dengar. Tak boleh. Kita tak ada kuasa nak bagi dia dengar. Kita pergi duduk atas kubur, dia dengar ke dia tak dengar, ini urusan Allah. Allah yang akan putuskan. Betul, kita duduk pergi minta pada dia. Lagi satu ayat, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur itu dapat mendengar. Tak boleh. Dia tak dengar. Habis kalau dia tak dengar, duk pergi minta apa ke dia? Duk pergi minta apa ke dia? Masya Allah, ikhwan. Ini ikhwatul iman berkenaan dengan dengan dua tajuk tadi. Ada soalan dua tajuk ini? Baik, kita masuk muka surat sebelah. Berbagai macam syirik besar. Bermacam bagai syirik besar. Bolehkah kita meminta bantuan mencari berkat dari mereka yang mati atau mereka yang tidak hadir? Ambil berkat. Jawapannya tidak. Kita tidak boleh melakukannya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَلَا يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dan berhala-berhalanya mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat suatu apa pun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Apa yang Quran kata ni masuk akal. Tapi masalah yang duk dengar zaman Nabi tu, dia tak mau fikir. Hampir minta apa kat dia, dia pun hang buat. Lebih baik dia minta kat hang, dia pun hang buat nyawa. Dan berhala-berhala itu benda mati,
tidak hidup dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Kosong. Allah kata kosong, dia tak tahu apa. Kalau dia boleh jawab, ini kerja jin, kerja syaitan. Kerja syaitan. Jangan terpedaya, jangan terpesona. Keluar daripada badan, keluar daripada badan, boleh masuk badan orang. Ini orang berubat, boleh apa? Scan. Terpedaya manusia. Dia bagi tahu pula tepat. Dia pejam mata tu kerah terus. Rupanya roh dia dah keluar masuk roh pesakit, badan pesakit. Kita pun nak tanya, pesakit tu bila roh lain masuk tak geli dalam badan. Dia kata tak rasa apa. Roh tu menyerap dalam badan. Tengok jantung, limpa, buah pinggang, paru-paru. Tengok apa, lebih kurang keluar balik, masuk balik. Dia tulis penyakit. Dan kita tak percaya, jumpa doktor pakar. Doktor pakar pula bagi tahu betul. Tengok, dia bencer doktor pakar dengan bomoh. Mana ikhwan? Roh kita keluar, kita tumbang. Jadi dia jalan dengan kita. Menampak dia jalan. Tapi sebenarnya dia telah berada di tempat lain. Orang percaya. Semua ni ikhwan kerja syaitan, kerja jin. Boleh buat benda-benda pelik. Zikir-zikir tinggi-tinggi, pegang buku lagu ni jadi handphone. Pegang handphone jadi jongkong mat. Kalau betul lah ada zikir tu, saya ingat Israel tu ambil dulu zikir tu. Duduk pergi cerita dekat orang yang tahu. Dia gelak mempuih, pecah perut jahit pula, pecah perut jahit pula, dia gelak. Macam ni pun duduk ada. Kata. Dan macam mana Islam, satu agama besar, satu agama hebat, boleh terima sekarut benda ni. Kalau ini ada dalam Islam, mari kita berjalan ke agama lain seperti Buddha. Karamah-karamah tu wali dia. Oh dahsyat. Sahibul ma'rifah ni ada karamah dia. Gautama Buddha ni. Ada karamah dia. Dia boleh tak makan. Dia boleh tak minum. Dia tak lapar. Dia tak mati. Dia tak sakit. Karamah dia. Tu patung dia tidur, berdiri, terlentang. Dia ada sahibul ma'rifah. Dia ada hebat. Pergi pula dalam agama Hindu, tengok pula sami-sami dia punya karamah. Dia ambil kapak putih, dia palik atas day. Dia palik atas day tu, dia tarik kata merah turun. Dia pukul loceng di atas. Hero masuk bilik operation, sihat balik. Cabut wayar-wayar semua, pergi lawan pula dengan orang. Awak percaya benda tu? Awak nak beritahu dalam Islam ada benda tu? Awak nak beritahu dalam Islam ada satu peringkat. Kalau kita bersih diri kita, dengan sebersihnya kita pegang, kita pegang, pegang cekelat lagu ni, tak tahu jadi mah, jadi batu permata, automatik jadi cincin masuk dalam jari. Awak nak beritahu dalam Islam ada benda tu? Awak nak beritahu dan Islam terima benda tu? Awak nak beritahu Islam terima benda tu? Islam satu label dengan agama lain. Tak. Islam yang ni. Islam yang ni. Sikit punya hebat Rasulullah. Bila dia pegang batu, jadi mah. Ni, ambil ketih batu buah di perut ikat lagi ada. Lapar. Lapar. Ambil ketih batu buah di perut ikat. Siapa nampak? Jabir nampak. Masa bila? Perang Khandaq. Ni, duk pegang mikwal ni. Mi'wal, cangkui. Duk cangkui, ada batu besar, tak boleh nak cangkui. Panggil Rasulullah mai. Ya Rasulullah, tolong tengok nak keliling Madinah ni nak korek apa? Parik kan. Nabi tengok batu besar. Yang sahabat duk kata tak pecah, duk kata tak pecah. Nabi turun. Nabi turun tu terselak jubah dia. Jabir nampak dengan mata, dua batu di perut ikat macam barut. Oh, Jabir golek kepala. Nabi lapar rupanya. Kenapa batu tu? Batu tu tak hilang masuk dalam. Ataupun batu tubuh di perut Nabi bertukar jadi kambing panggang ke? Ini orang paling mulia. Tak berlaku benda tu semua. Nabi kata pula sepatah, innama ana bashar.
Nabi sakit, Nabi sakit, Nabi sakit. Apa Aisyah buat? Bagi ubat. Nabi sakit, Aisyah bagi ubat. Sahabat mengadu sakit, sahabat datang mengadu sakit. Nabi kata makan habatu sauda. Nabi kata makan asal, makan madu. Ya Rasulullah, dia sakit. Awak Nabi tak pergi. Tak tangan dari perut, scan. Ui, hang ni scan. Nabi boleh scan. Ni hak mengkak ni pun boleh scan. Takkan Nabi tak boleh scan? Jangan jadi nonsense lah. Ha tu. Bagi sakit hati itu kan, bagi apa? Bagi sakit hati. Jangan merepek lah. Jangan lebih daripada syariat Allah ni, jangan lebih. Tak benarkan kita lebih. Ni Allah Taala kata, dan berhala-berhala yang mereka sembah tu tak tahu apa. Dan firman Allah, istaghisuna rabbakum fastajabalakum. Allah kata, ingat ketika mereka mohon pertolongan kepada Rabb lalu diperkenankan bagimu. Nabi dan sahabat minta kepada Allah, Allah perkenankan. Allah perkenankan. Nabi minta dengan sahabat. Allah kata, iztastaghisuna, ketika semua depa minta kepada Allah supaya Allah tolong, fastajabalakum. Ya kawan, boleh tak Nabi cakap pelik-pelik? Ya Rasulullah, tolong, tolong. Nabi kata, sat, aku nak tanya Tuhan, boleh tolong tak boleh tolong? Beralih ke belakang, buat lagu satu macamnya cakap, utau tangan naik atas apa lebih kurang. Nabi pusing balik. Nabi kata, Tuhan kata tak boleh. Kalau Nabi cakap lagu tu, betul dia Nabi. Rasulullah paling mulia, tak pernah dia hina Tuhan setara tu. Tiba-tiba orang hari ni beralih ke depan, orang tanya soalan, beralih ke kanan, buat angguk lagu tu, buat muka kecut, buat muka kembang, beralih balik. Tuhan kata tak boleh. Tuhan kata tak boleh. Siapa yang gelak tepuk tangan? Syaitan duduk sebelah dia. Hang dah jauh dah daripada Allah. Ikhwan, Nabi, dan sabda Nabi SAW, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan padamu. Anda dengar, Nabi minta tolong dekat Allah. Nabi minta tolong dekat Allah. Nabi tak pergi pada kubur Nabi-Nabi yang mati dulu dekat-dekat yang duduk ada. Nabi boleh keluar daripada Madinah, pergi cari kubur Nabi Nuh ke? Pergi cari kubur Nabi Ibrahim ke? Nabi masa duduk di Mekah, boleh pergi ke Jeddah, pergi cari kubur Nabi Adam? Tengok-tengok Nabi Adam main gunung cerai? Boleh juga. Saya tarik balik lah kata-kata itu. Bukan-bukan. Selajak cakap. Nabi boleh. Main enggak? Main enggak? Nabi jumpa semua Nabi dalam peristiwa Mi'raj. Semua jumpa dalam peristiwa Mi'raj. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai Tuhan yang hidup, ya Allah ini hidup. Jangan sangka bila Tuhan tak tolong kita, Tuhan tu tak ada. Jangan sangka. Dia hayu, dia hidup, dia ada. Ya qayyum, dia berdiri dengan sendiri, dia tak ada minta tolong siapa ketika nak tolong kita. Birahmatika, dengan rahmat dan kesembelihmu ya Allah, astaghith, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Tengok doa satu orang yang kenal Allah. Jadi jangan duk minta berkat, tak ada siapa-siapa nak pergi kubur tu, nak pergi kubur ni ambil berkat, tak ada. Nanti mazhab Syafi'i dia kata apa, dalam kitab Al-Mu'tamad pun ada, dalam Al-Um pun ada. Imam Syafi'i kata, jangan sampai kita pergi atas tanah kubur kita duk pilak batu nisan. Satu macam percaya ada berkat. Jangan. Sampai dia kata makruh tulis nama orang mati atas kubur. Takut orang-orang ni, dia tahu nama tu orang, nama orang soleh, dia duk urung pergi ziarah tak habis-habis percaya berkat. Makruh dia kata. Tulis nama atas kubur tu makruh. Ha, habis nama nak tulis atas mana? Noh, pergi Kuala Kubur, tulis nama atas batu. Itu ke buat tulis nama? So dia mana buat awal lagi lah. Pertanyaan, apakah dibolehkan memohon pertolongan kepada selain Allah? Tak boleh, dia kata. Dalilnya firman Allah, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Ini ikhwan, hujah-hujah semua dok di depan mata kita, cuma kita nampak, kita tak nampak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadat dan hanya padamu kami minta tolong. Jangan minta tolong dekat jin, jangan minta tolong dekat syaitan, minta tolong dekat Allah. Macam mana kita susah, macam mana kita melarat, kita start minta tolong kepada syaitan, kepada iblis, dia main kita. Dia nanti bagi syarat bukan-bukan. Syarat bukan-bukan. Itu orang Melayu duk panggil saka-saka tu. Saka. Nama saka kan. Nama saka ni nama yang cukup berat lah. Kawan dengan jin, ada MOU dengan jin, hang jaga keturunan aku untuk satu tempoh masa, lepas aku mati, dia adalah perjanjian MOU. Lepas tu dia mati. Bila dia mati, saka jaga. Ini berlaku baru ni di Pulau Pinang. Sahabat mai jumpa ustaz, boleh berubat tak? Saya kata apa pasal? Dia kata pergi bawa, pergi GH hospital Pulau Pinang, nak pi buat check up. Duk mengadu sakit dalam perut, pergi. Satu family lah pi. Jadi depa ni yang tak pi tu duk di rumah. Duk tengok tok depa ni duk bancuh teh, duk bancuh kopi. Dia telefon, "Mak, mak tak bawa tok nak pi hospital kah?" Dia kata, "Tok ni hang duk dah sebelah aku, duk tunggu nombor." Habis yang bancuh kopi siapa dia? Saka. Saka ni wujud syaitan. Wujud. Saya kata, tu jadi lagu mana? Jadi lagu mana ustaz? Berondok pelan-pelan raib ah. Dia duduk baca kopi. Anda pasal apa? Perjanjian dulu. Hang jaga keturunan aku. Selagi hang tak mati, ada bulan, ada matahari, hang jaga. Bagi dia makan, bagi dia apa? Dia tak mau. Dia setia. Dia setia. Dia kacau, dia kacau, dia kacau. Pasal apa ikhwan? Pasal percaya dekat jin, tak percaya dekat Allah. Tak percaya dekat Allah. Hidup ada cause dan effect dia. Bila kita tua, kita tak larat. Nak jaga tanah serlung dah tak boleh. Ada dusun apakah, naik pokok mutan, budak-budak pergi curi. Kita kena terima, kita dah tua, kita tak boleh jaga satu tanah. Kena kembali pada sunnah Nabi. Apanya orang ambil di belakang kita, sedekah. Tapi tak mau kepada sunnah Nabi ni. Pasal apa aku nak sedekah? Hang siapa? Hang duk memang terkedarah muatan aku ni. Aku punya duk jaga. Hang memang terkedarah. Nak jaga tak larat, dah tua. Nak bagi sedekah ke orang, tak mau. Aku tak alai dunia akhirat. Hang makan berulat, pecah perut. Lagu tu punya sumpah. Nak buat macam mana bagi orang tak ambil? Belah toyol. Belah saka. Tolong jaga. Dia duduk di rumah, duduk adilah sakit, duduk mengerang. Orang nampak dia duduk di kebun, duduk tarik buah bubuh dalam. Orang nampak. Siang nampak, malam nampak, duduk tengah situ. Orang tak pergi. Budak-budak muda lah, saka pun dia tipu. Budak-budak muda lah, dia tipu saka. Saya tanya hang tipu lagu mana, dia kata saka ni pun bukan pergi sekolah tinggi, dia kata tipu lah. Dia pekat dengan kawan dia, seorang duduk belakang rumah, seorang duduk depan rumah. Orang tua ni sakit, dia cakap dengan kawan dia kuat-kuat. Dia kata, "Tok Wan ni nak ambil muatan." Kawan dia jawab, ambil. Saka ni dengar, orang tua tu yang jawab. Dia tak pergi jaga kebun lah, dia main jaga orang tua yang di rumah. Dia pun pelah ya. Budak-budak lah. Seredik. Saka pun pening. Saka duk ingat, lagi saka pun duk ada. Budak-budak lah. Lepas. Dia makan pokok moktan tu, lepas. Nak mati susah. Dia tak mau keluar daripada badan. Jangan sekali-kali minta tolong pada makhluk ni. Jangan sekali-kali minta tolong. Tak akan tertolong kita dalam jangka masa yang panjang. Sihir, jangan ubat dengan sihir. Kita kena sihir, jangan pergi cari sihir, ubat sihir. Kena sihir, kena buatan makhluk-makhluk yang tak elok ni. Orang kata kena benda-benda tak elok ni. Jangan pergi jumpa bomo. Baca Quran. Baca doa-doa Nabi. Apa yang Nabi ajak pada kita, kita boleh amal.
Tak ada ikhwan, tak ada yang orang duk kata ni nak berubat, nak kena ambil sanad, tak ada benda ni, tak ada. Benda ni semua satu tipu daya. Fatihah pun kena sanad. Ni duk baca 5 kali sehari sembahyang. Ada sanad tak? Sanad. Fatihah ni kena ada sanad. Pasal itu Fatihah kita tak jadi. Pasal apa? Tak ada sanad. Nak kata lebih tak maulah, cuma kata merepek dah. Ha tu aja. Nak kata lebih tak mau merepek. Islam turun dah sempurna dah. Sabda Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila kamu minta, minta kepada Allah, dan bila kamu minta tolong, maka minta tolong kepada Allah. Semua kepada Allah. Bolehkah kita minta tolong pada orang hidup? Ini orang hidup ni minta tolong sikit boleh tak? Kita dibolehkan minta pertolongan dari mereka yang hidup dalam hal-hal yang mereka mampu lakukan. Kita minta tolong pada orang hidup bukan hal ibadah. Hal-hal yang biasa. Hal-hal yang disebut dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Itu aja. Lebih tak ada. Pasal itu bukan akhlak yang baik. Sahabat doa kepada saya sikit. Sahabat doa kepada saya sikit. Bukan akhlak yang baik. Sekali sekala dalam hidup tak apa. Tapi jangan lafaz hari-hari. Pasal apa? Berdoa satu benda yang Tuhan minta kita baca sendiri. Beberapa tempat saja Nabi baca doa. Orang sakit. Orang sakit ni kita baca doa sebelum dia minta. Tengok dia sakit. Ada masa Nabi pegang. Ada masa Nabi ambil yang liuk Nabi. Letak ke tanah. Lepas tu letak ke tempat sakit dia. Ada masa Nabi pegang badan dia. Nabi baca doa pada dia, as'alullahal azim rabbal arshil azim ayashfiyak. Nabi ulang 7 kali, Nabi ulang bagi dia dengar. Ada masa Nabi kata hampir makan madu, ada masa Nabi kata hampir makan habatu sauda. Bukan satu benda, ubat ni bukan satu benda. Nabi suruh bermacam-macam. Macam-macam Nabi perkenalkan. Ini semua di antara ubat. Baca doa, sabar, ingat benda baik-baik pada Allah. Ini semua Nabi ajak. Bukan satu benda aja Nabi ajak. Dan sabda Nabi, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah sentiasa tolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara dia. Ini juga satu benda yang kita amal dalam hidup kita. Allah akan tolong kita selama mana kita suka tolong Allah. Kita suka tolong Allah, Allah akan tolong kita. Dan kita pun tahu ikhwan, betapa leganya kalau kita susah orang tolong. Betapa leganya. Dan betapa sempitnya tak boleh menapas kalau kita susah orang tak boleh tolong. Dapat jumpa doktor pakar tu, dapat tengok muka pun kira tak ada mati ya. Tadi macam nak ambil umur. Jumpa dia tu, dapat nombor daripada 24. Tiba-tiba 4 orang tu hilang jadi 20. Tu pun lega. Apatah lagi tolong orang. Selalulah Nabi ni tolong orang. Selalulah Nabi ni tolong orang. Dan mengharapkan di balik tolong orang tu Allah akan tolong kita. Apakah diperbolehkan bernazar kepada selain Allah? Tak boleh. Hal itu tidak diperbolehkan. Firman Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Rabku, wahai penciptaku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak dalam kandunganku menjadi anak saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ini kita hanya boleh bernazar untuk Allah. Kita hanya boleh bernazar untuk Allah. Lain tak boleh. Tapi dalam hadis Nabi kata orang yang suka bernazar ni orang kedekut. Nabi namakan dia tu bakhil. InsyaAllah lah, insyaAllah. Kalau anak saya dapat 9A SPM, saya nak pergi umrah. Awak kau tak dapat tak lebih? Dia macam Zani lah, kalau tak sebut umrah tu, Tuhan macam tak pandang pula kan. Bila sebut umrah, Tuhan pun, oh umrah no. Ada orang otak. Otak dia macam tu. Jadi dia macam duk apa? Ha, dia duk bagi. Ha? Nabi kata kedekut. Nabi kata orang bernazar baik ni, bernazar maksiat tak leh. Ni bernazar baik ni. Tapi dia tak mau buat.
InsyaAllah lah saya sihat, saya nak pergilah masjid. Lalu ni pasal tak lepi. Dia nak tunggu, dia macam tak percaya Tuhan tolong dia. Pasal tu dia gantung satu benda Tuhan suka. Dia macam berumpan. Ha, Tuhan, hang bagi ni, aku buat ni. Hang bagi ni, aku buat ni. Tapi kita kedekut. Terus, kalau boleh elak nazar. Tapi kalau nak nazar ni, satu tahap, kita dah rasa tak ada jalan dah. Melainkan kita pertaruhkan kebaikan kepada Allah. Ini, dia kata, Nabi sebut, man nazara ayuti Allah, falyut'imhu wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sihi. Siapa nazar untuk taat Allah, maka dia harus taat pada Allah. Dah dia nak buat benda baik, dia nazar, dia mesti buat. Tapi nilai dia tu tak overshot. Dan siapa nazar untuk maksiat pada Allah, maka janganlah bermaksiat pada Allah. Apakah diperbolehkan menyembelih korban untuk selain daripada Allah? Ni korban apa? Sakit, demam, berubat. Tok bomoh sok kopi sembelih ayam apa? Ayam selasih. Dicari ayam selasih daripada kepala sampai kaki satu warna. Carilah dengan pulut apa ni semua, bismillah sembelih. Bukan pasal nak makan kenduri kenara, pasal nak hilang penyakit. Dia kata tak boleh. Dalilnya fasalli li rabbika wanhar. Allah kata sembahyang. Allah kata sembahyang, maka dirikanlah salat pada Tuhanmu dan korbanlah. Sembahyang, korban untuk Allah. Kita makan ayam hari-hari, bismillah. Eh, boleh apa pergi pulai kepala ayam cabut? Boleh? Budak-budak kampung kan, ayam tu meletih kecil-kecil, anak dia pegang, tarik, puk, putih. Kita boleh buat lagu tu, Cina. Apa? Dia ambil satu apa, macam buluh tu, satu macam dia cucuk, darah melimpah keluar, brum kata. Okey lagi kan? Hak jenis kasar sikit, tak kepala ayam, takik terus. Pak. Mati apa? Tapi siapa dok semelih? Pasal Allah suruh. Itu tanda kita makan ayam tu kerana Allah. Kita semelih kerana Allah. Bismillah. Semelih pun sebut nama Allah, bismillah. Allah mahu macam tu. Maka kerana itu kita buat. Jangan sembelih kerana benda lain. Nabi sebut wala'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah laknat orang yang sembelih korban untuk selain daripada Allah. Tak ada jamu siapa. Nak jamu ni orang-orang yang nak main makan ni. Nak jamu tu nak jangan, tak ada jamu siapa. Tak ada jamu siapa ikhwan. Tak ada jamu siapa. Bolehkah kita tawaf keliling kubur untuk pendekatan diri? Kita dengar ada di Malaysia, tak ada lagi. Di Iraq boleh tengok makam Syekh Abdul Kadir Jilani. Yahu yahu pusing. Angka hijau dia tu pusing. Pasal apa ni? Hajat. Supaya hajat dimakbulkan. Kita tak boleh tawaf kecuali keliling Kaabah. Firman Allah, wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di keliling rumah yang tua itu, Baitul Atiq. Nak tawaf, ni ayat Al-Haji 29. Kalau nak tawaf, tawaf Kaabah. Kita duk pergi kursus haji, ni Kaabah replika duk ada. Hak tu bukan tawaf. Hak tu nak tunjuk cara tawaf. Kalau dia duk buat perangai kat kita, dia kata, "Amai Ustaz, hang pakai ihram betul-betul tengok. Buang baju semua pakai ihram. Hang tawaf 7 kali." Tak mahu. Dia kata kalau tak mau tahun ni tak pergi haji, tak apa. Kalau dibuang nama saya, gugurlah kewajipan saya. Saya pergi tahun lain. Eh, dia kata ni nak ajak. Tak. Tawaf, ayat Al-Haji 29, Kaabah betul. Kaabah replika tu nak tunjuk aja. Pasal tu tak perlu kita action betul-betul. Tak perlu buat dia sebesar rumah lagu ni. Tak perlu. Simple aja. Sebagai tanda belajar. Bucu mana, setelah tambah orang tu pergi umrah, lagi tak susah nak ajak. Lagi tak susah nak ajak. Sikit-sikit jalan, tunjuk. Tak boleh praktikal betul. Ni tengok lah, saya pakai betul ni. Duk labbaik Allah, labbaik. Tak boleh. Tawaf ni, di mana? Baitul Atiq.
Baitul Atiq. Siapa pun mai kata kat kita tak apa. Kita kata ayat 29 surah Al-Hajj, tawaf sebenar Baitullah. Orang buat kosong betul-betul 3 malam. 3 hari dengan malamnya duduk situ. Pakai ihram betul, sa'i betul. Orang nak pergi ke orang. Kita ada pilihan jauh diri. Pasal apa? Amalan macam ni tak pernah ada di kalangan Nabi, sahabat, salafus salih. Quran kata nak tawaf Baitullah Al-Haram. Yang Nabi Ibrahim buat satu je. Lepas itu nama Kaabah replika. Lepas buat koyak-koyak-koyak buang. Tak boleh piletok. Nanti dia main kawan-kawan tidur tak cukup ni. Dia tengok-tengok Kaabah ayat mata dia benda ni. Oh. Kata pakcik, apa pasal? Oh, saya tengok ni, saya teringat. Tak ada teringat, pakcik. Tolak dia, bagi tidur cukup. Mungkin boleh. Dia stun aja benda merepek ni, ikhwan. Dia nanti main. Perasaan yang tak tentu halal dia main. Dan sabda Nabi, man tafa bil baiti saba'an wa salla raka'atain kana ka'itqi raqabah. Nabi kita, barang siapa tawaf di Baitullah 7 pusingan dan semayang 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, dia semayang 2 rakaat, maka seolah-olah dia dapat pahala membebaskan satu hamba sahaya. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah. Apa hukum mempelajari ilmu sihir? Sihir adalah kekufuran. Ilmu sihir itu satu benda kufur. Ini disebut dalam Quran. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Hanya syaitan-syaitanlah kafir mengajar ilmu sihir. Mereka mengajar sihir kepada manusia. Ilmu sihir itu kena hati-hati. Pi belajar betul-betul yang real. Tak ada selamat akidah. Semua rosak. Tuan tu tengok bila orang mendedahkan macam mana dia belajar lama-lama, takut kita. Takut dia baca bismillah, dia ubah baris. Takut tanya siapa aja. Untuk si fulan aja. Si fulan tu siapa dia? Pergi jumpa, cari. Yang ajak bismillah tu dia punya kuku. Ajak bismillah. Dia ubah baris. Isi dia sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Imam Qurtubi kata, para ulama boleh belajar sihir sebab nak tahu, kerana nak menghukum. Maknanya dia mengamati ilmu tu. Bukan dia mengamalkan ilmu tu, dia amati. Dia boleh tanya, aku awak baca, saya nak dengar. Dia baca ni, ikhwan, berumah bulu rumah kita. Rasa. Hak dia baca tu kita rasa. Takut. Dan Nabi bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, as-sihru, asyirku billah was-sihru. Nabi kata, jauhilah 7 yang membinasakan. Yang ini 7 dosa besar. 1, Nabi kata, syirik kepada Allah. Yang kedua, Nabi kata, sihir. Tak usah belajar. Orang duk bagi petua-petua dalam bahasa Arab, ambil, tanya pada orang yang tahu Arab, apa makna dia? Apa makna dia? Kadang kita duk ingat doa, tapi kita duk panggil dia main rumah kita. Kita tak sedar apa. Tak sedar apa. Duk ingat bunyi macam Arab. Orang tua-tua tak tahu apa, dia baca. Orang kata nak bagi kuat badan lah, nak kerja. Orang tua-tua dulu angkat ayak telaga, baca doa ni. Baca. Dia baca pada muda sampai tua dia baca. Cengok-cengok, rupanya duk kawan dengan kawan tu, 20 tahun. Tak sedap. Hati-hati, ikhwan, hati-hati. Baru ni duk sembang dengan isteri saya. Jin menyanyi lagu orang putih. Apa Allah ni sudah pasang satu lagu dalam rumah dia, lagu orang putih. Kata dia dengar macam orang duk menyanyi. Dia pasang radio. Sekali tak tahulah dia nampak ke dia tak nampak, dia perasan ujung sana dengan rambut panjang, satu mikrofon duk pegang ni lagu orang putih. Hantu tengok, jin pun suka lagu orang putih. Apa masalah dunia hari ni pun tak tahu, ikhwan. Sihir jauhi.
Tak mual. Pasal itu berkali-kali kita kata bila bersalin, pesan basuh uri ni kena tengok balik. Kalau sekadar basuh tu nak buat lendiak-lendiak darah, tak apalah, kita faham. Tapi cara bawa ada, lari tak boleh biar orang tengok. Lepas tu balik, tutup lampu semua, basuh, ambil apa limau ke apa ke, lepas garam kunyit semua. Dah ada garam kunyit yang goreng terus lah. Apa punya katun ni? Dan kita heran, kenapa satu benda ni keluar serentak dengan anak, ada cara basuh dia. Ada cara basuh. Kita baca dalam hadis, Nabi ajak mandi hadas, Nabi ajak basuh kencin, Nabi ajak basuh semua, Nabi ajak basuh istinja, Nabi ajak. Tapi tak ada hadis Nabi ajak basuh uri. Dan kalau dia satu benda cukup penting, ada kena mengena dengan budak tu besar, itu nak jadi apa, mesti Nabi ajak. Kekah Nabi ajak, cukup rambut Nabi ajak. Duk pergi cari uri ni tak ada. Orang Melayu dah cara basuh. Ada buku. Saya ada pengalaman. Saya tak tahu kata penulis itu ada depan saya. Saya pergi makan rumah dia. Lepas kuliah lah, mana kita tahu. Pergi makan, buku kecil aku ni. Saya tengok-tengok atas meja tu. Cara basuh uri. Saya kata ni sempoi ni. Saya duduk belek. Dia jadi buku macam ni jual. Aduh. Yang suami tu kata, ustaz, apa pandangan ustaz tentang buku ni? Saya kata, kalau tak ada retas nak buat mukuih, saya nak buat mukuih yang retas ni. Tak apa, my bad. Rupanya yang tulis tu bini dia. Bini dia angkat talam ayat tu ketak macam Sudin pegang agak-agak. Awalan wa akhiran, tak kawan dia lah. Sambillah tak kawan dah. Kata orang panggil minum ayam rumah dia, dia kata orang tak betul pula. Adakah satu kaedah? Ada baca, ada tanam, ada doa, cara berundung. Cangkui, tak mau cangkui karat sangat, mau cangkui sederhana. Kalau boleh cangkui baru, kalau boleh 3 kali korek, tak mau 4 kali. Dalam tu kalau boleh bawah pokok bagi teduh. Tak mau masa tanam tu berayak, jangan panas sangat. Tak apa lah, hantar nampi. Tapi hantar nam uri bulan 4 kena GST. Apa boleh kan? Nak panas sangat. Tak tentu halah. Orang boleh percaya. Orang boleh percaya. Bukan soal pada akal kita, kalau basuh-basuh tanah okey, terima. Tapi kenapa dia tak basuh kan? Ha? Tak basuh, orang putih dia buat lagu tu anak dia cerdik. Tapi ni orang putih dia. Ha? Dia buang. Tak tahu dia pun kata bapi pi buat apa ke, kosmetik apa ke. Tak. Wallahu taala alam. Hanya Allah Maha mengetahui. Cuma dekat kita ni saya katakan fikir semula lah. Sekadar orang tua-tua kata basuh-basuh, kita pun tak mau berkelir dengan orang tua-tua. Basuh-basuh lebih kurang. Saya ingin dia buat megaran, dia buat asam keping. Pasal itu saya kata, bila dia buat garam, benda ni terbukti. Yang tak suka garam ni jin. Jin dia tak boleh garam, dia tak boleh bau garam macam asid. Atau tengok, snake. Dia kalau lalu antum baling garam kat dia tengok, dia lari. Dia kena garam cayak kan, kulit dia tu jadi sakit kat dia. Ya. Ada tengok orang duk lawan dengan hantu-hantu ni kan. Apa? Ghostbuster ni. Ambil garam dia baling. Prung dia baling. Aku tahu saya usui kamu. Boom, tumbang kawan tu. Baling kasut dia sambut. Baling handphone dia call kawan dia main. Sekali baling garam. Baling garam terlentang jatuh ke bawah. Artinya sistem tanam tu ada kaitan dengan benda lain. Orang dulu percaya lagu tu. Kat kita sudahlah, tu sabarlah. Basuh-basuh sikit, yang mana sabar pasal darah kan. Sikit-sikit basuh. Tanam.
nak buang tu sampah tak gambar sangat. Sehagi semut datang, tak nak. Simple punya tak nak. Tak mana pun tak kisahlah. Nak balik masuk dalam parit, dia pergi melekat tang itu, melekat atas sini, punggah parit itu. Tak mana sabar. Nampak jijik sangat. Basuh sikit-sikit, tak nak sudah. Tak perlu nak jalan macam dalam buku tu, jalan tiga tapak. Lepas tu bagi salam dekat dia. Bagi salam. Maknanya, lepas tu dengar, waalaikumsalam, fitam tu. Ikhwan, insyaAllah lepas ni dia tanya kat kita, bolehkah kita percaya perkataan Ar-Raf? Ar-Raf ni apa dia? Orang tengok tangan kita dia tilik. Tukang tilik Ar-Raf. Tapi ada Ar-Raf yang betul. Tukang tilik yang betul. Dia tengok tangan kita dia boleh tilik. Ada yang betul. Ha, itu ada betul. Dia tengok, dia kata kalau orang ni bertemu dengan orang ni, senang hidup Cikgu Murni. Ha, itu betul. Yang tu betul. Yang tu Pak Haji Bakir punya tilik. Ha, itu betul. Lain daripada Haji Bakir tilik tapak tangan Cikgu Murni, semua ni autah. Semua ni Abang Jamil punya autah. Dan Nabi, ada tak makhluk tahu benda ghaib? Lepas tu dia main satu tajuk, bolehkah kita pakai benang, kalung, ikat di pinggang, ikat di tangan? Ni semua ni anak menangis malam. Bolehkah benda ni semua? Lepas tu, pasal masalah tangkai, panjang umur, sihat badan, diizinkan oleh Allah, kita tengok tajuk ni. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Garam dengan jin biasa tu, ada hadis tak? Garam petua. Ini petua mujarab. Mujarab maksud dia orang sana cuba jadi satu. Orang putih pun pakai garam. Orang putih pun pakai garam juga. Itu maksud dia satu benda yang ma'ruf lah. Ma'ruf. Kesetia kita hati-hati ya. Ada benda yang menasabah, menasabah lah. Kalau memang jin tu kacau sungguh, kita dah tak ada apa nak buat, garam je ada, kita balik nak bagi dia keluar, itu nama dia darurat. Tak apalah. Nah, tapi ni upacara-upacara ni. Kita dah buat upacara tertentu. Nak masuk rumah, tabuk garam keliling. Kenapa nak tabuk garam keliling? Sedangkan dia benda makan. Bermakna kita percayalah. Kita start dengan suratul Baqarah. Baca dalam rumah baru. Rumah kosong memang dia masuk. Nabi kata siapa baca suratul Baqarah, syaitan tak masuk rumah dia. Hadis Tirmizi, hadis hasan sahih. Lepas kita cuba itu dulu. Tapi kita tak menafikan garam tu ada kesan pada jin. Tak dinafikan. Itu bukan hadis. Itu cuma petua. Petua-petua. Macam kita lah manusia kan. Kalau orang balik garam, kita tak marah. Tapi orang simbah asid, lari kita. Demikian juga binatang. Ada bau-bau dia tak boleh bau. Itu khasiat satu-satu benda Tuhan buat lah. Kita terimalah itu khasiat diiktiraf oleh Islam. Tapi cuma bila dikaitkan dengan nak buat begini, kena ada garam, nak buat begini, ini kita tak mau. Kenapa kita nak buat baik dengan tidak mau. Dia tak mau buat baik dengan dia. Dia ada kerja dia dekat diri pada Allah. Kita ada kewajipan kita dekat diri pada Allah. Nabi ajak kita baca doa, baca Quran. Cukup dah kat kita. Tawakal lah, sabar lah dengan hidup kita ni sebahagiannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ikhwan, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.